Kerajaan Bungku. Cikal bakal Kerajaan Bungku. Kerajaan Bungku terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Tengah. Tidak ditemukan sumber-sumber sejarah tertulis mengenai awal pendirian kerajaan ini sehingga tidak diketahui kapan berdirinya secara pasti. Informasi yang diperoleh mengenai awal kerajaan ini hanya berasal dari keterangan lisan yang menyatakan bahawa Kerajaan Bungku mulanya hanya kawasan yang dihuni sekelompok masyarakat bernama Tubungku. Kelompok suku masih belum memiliki pemerintahan sendiri dan dipimpin kepala-kepala suku bernama Tubungku. Pada perkembangan selanjutnya, Lu selaku salah satu kerajaan besar di Sulawesi, di samping Goa dan Boneh yang senantiasa berniat melebarkan payung kekuasaannya, mulai menancapkan hegemoninya di kawasan Bungku, Banggai dan Mori. Bungku ditunjuk sebagai koordinator bagi pemungutan upeti dari kerajaan lainnya. Pengaruh Lu ini hanya berlangsung hingga abad ke-15 ketika kekuasaan atas kerajaan tersebut beralih kepada Ternate. Namun, kekuasaan Ternate juga tidak kekal kerana pada tahun 1682, VOC merebut Bungku sebagai hukuman kepada Sultan Ternate atas pemberontakannya melawan Belanda. Menurut salah satu sumber, Raja Bungku pertama bernama Paapua Sangia Kinambuka. Ayahnya bernama Sangia Ohi dan ibunya bernama Fenguluri. Permaisurinya bernama Wendoria yang bergelar Apu Boki, keturunan Mokola Lereh dari Roita. Sangia Kinambuka memiliki dua orang saudara, yakni Fengkoila bergelar Sangia Inato, yang menjadi raja di Kendari, dan Weluo Sangia Welungku yang menjadi penguasa di Kerajaan Lu. Sementara itu, menurut sumber lainnya, Raja Bungku pertama adalah Mokola Lamboja yang memerintah pada tahun 1672. Ia adalah tokoh asal Danau Matano. Raja pada zaman tersebut tidak tinggal di istana, melainkan di rumahnya sendiri. Rumah itulah yang kemudian dianggap sebagai istana kerajaan. Pusat pemerintahan Kerajaan Bungku semasa Mokola Lamboja berada di Lanona. Masih berdasarkan sumber yang sama, Sangiang Kinambuka adalah paman Mokola Lamboja yang sementara mendampingi kemenekannya memerintah di Lanona. Sangiang Kinambuka kemudian kembali ke Rota. Sebenarnya, menurut catatan terdapat raja-raja lain sebelum Mokola Lamboja, yakni Kaichil Maranu dan raja-raja perempuan lain yang tak disebutkan namanya. Kendati demikian, sedikit sekali data mengenai mereka. Selanjutnya terdapat raja bernama Sarabi. Raja Sarabi ini pernah mengadakan perjanjian dengan Banggai atas inisiatif Kesultanan Ternate. Isi perjanjian tersebut adalah perdamaian antara kedua kerajaan dan penyelesaian jika terjadi peristiwa pembunuhan terhadap warga masing-masing. Raja Bungku berikutnya adalah Bukungku, memerintah pada tahun 1840 hingga tahun 1841. Meskipun dilantik oleh Sultan Ternate, ia merupakan Raja Bungku yang menghendaki pembebasan negerinya dari pengaruh Ternate. Akibatnya, pecah pemberontakan Bungku terhadap Ternate yang dipicu pula oleh seorang bangsawan Bugis bernama Daeng Makaka. Pemberontakan ini menuai kegagalan sehingga Bukungku disingkirkan dari singgasananya dan digantikan oleh Dongke Komba,
pada tahun 1841 hingga tahun 1847. Raja selanjutnya, Papa, tahun 1847, pada 1848 menaklukkan kawasan Tofi. Penggantinya adalah Kaicil Sadik, tahun 1851. Ia tercatat mengadakan kontrak dengan pemerintah kolonial Belanda pada 3 Juni tahun 1850. Utusan Belanda ketika itu bernama Avig Rufius. Raja Bungku berikutnya adalah Papua Baba yang juga disebut Lainava atau Papua Polonuha, tahun 1851 hingga tahun 1869, Papua Sumapuonuha, Papua Sumopionuha atau Arong Janggo. Semasa pemerintahannya, dibangun masjid yang mirip dengan masjid di Kerajaan Ternate. Pemerintah kolonial membagi wilayah Bungku menjadi 4 distrik, yakni Tombuku, Toepe, Bahu Solo dan Tofi pada tahun 1852. Peristiwa penting lainnya adalah pemindahan ibu kota dari Lanona ke Sakita. Papua Baba tercatat menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada 5 Februari tahun 1853. Pengganti Papua Baba adalah Kaicil Moloku Tondu Leobi, tahun 1873. Meskipun demikian, ia menghilang di sekitar Pulau Obi. Menurut dugaan, ia telah diculik oleh para bajak laut. Raja-raja Bungku berikutnya secara berturut-turut adalah Kaicil Latojo, tahun 1879 hingga tahun 1881, dan Laopekeh, Kurusi Ismail atau Ismail Kasili Laopekeh, tahun 1884 hingga tahun 1907. Perkembangan Kerajaan Bungku selanjutnya. Kerajaan Bungku merupakan musuh bebuyutan Mori. Oleh karenanya, Belanda memanfaatkan perseteruan ini guna menebarkan pengaruhnya di Mori. Dengan berbekal politik adu dombanya, Belanda beberapa kali meminta bantuan pasukan Bungku dan bersama-sama melancarkan ekspedisi militer ke Mori, seperti Perang Mori Pertama. Meskipun demikian, Raja-Raja Bungku sendiri sebenarnya tidak menyukai kehadiran Belanda yang kerap campur tangan dalam urusan dalam negeri mereka. Sebagai contoh, pada tahun 1907 Belanda memecat Raja Kurusi Ismail dan mengambil alih kekuasaannya. Belanda lalu menunjuk Abdul Wahab, tahun 1907 hingga tahun 1920 sebagai penggantinya. Setelah memerintah selama 13 tahun, ia diasingkan oleh Belanda kerana menentang ketetapan pemerintah kolonial mengenai kerja rodi dan pembayaran pajak. Setelah itu, Abdul Wahab menunaikan ibadah haji dan wafat di Mekah. Sebagai pengisi kekosongan kekuasaan di Bungku, Belanda menempatkan Haji Abdullah, kakak Abdul Wahab, sebagai raja yang baru. Meskipun demikian, menurut sumber lainnya, Haji Abdullah tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Abdul Wahab. Ia membentuk badan hadat atau badan musyawarah dan mufakat Kerajaan Sabah. Pembentukan ini bertujuan memperkecil pengaruh Belanda di Bungku. Pada tahun 1925, Haji Abdullah mengundurkan diri dari jabatannya dan meminta agar Sabah melakukan pemilihan raja baru. Ternyata di antara calon yang ada,
Berdasarkan suara terbanyak terpilihlah Ahmad Hadi, yang dinobatkan sebagai Raja Bungku pada tahun 1926. Belanda menaruh harapan pada Raja baru ini kerana sebelumnya ia pernah bekerja sebagai aparat pemerintahan Belanda dengan jabatan asisten bestur di Banggai. Namun, Raja Ahmad Hadi juga kerap menentang kebijakan Belanda, terutama dalam hal kerja rodi dan pembayaran pajak. Perselisihan paham dengan Belanda ini memuncak ketika Raja mengusir seorang pejabat Belanda yang datang dari Kolonel. Oleh kerana itu, Belanda menurunkannya dari takhta dan mengasingkannya ke Tahuna Sangir Talaut pada tahun 1931. Takhta Kerajaan Bungku kosong hingga akhir tahun 1931 dan baru pada tahun 1932 Belanda menobatkan Abdul Razak sebagai raja. Tetapi Abdul Razak juga kerap membangkang perintah Belanda sehingga dibuang ke Digul pada tahun 1937. Meskipun demikian, berdasarkan sumber lainnya, Abdul Razak diasingkan ke Jawa. Belanda lalu menunjuk Abdul Rabi sebagai Raja Bungku. Bersamaan dengan itu, Raja-Raja Bungku yang sebelumnya diasingkan oleh Belanda, yakni Ahmad Hadi dan Abdul Razak telah kembali ke kampung halamannya. Mereka lalu bergabung dengan gerakan perlawanan terhadap penjajah yang telah dirintis semenjak tahun 1925 dan dipelopori oleh anggota-anggota PSII. Gerakan ini kemudian dikenal sebagai Gerakan Merah Putih. Raja Abdul Rabi pernah menerima hadiah cermin dari para pedagang Tionghoa di Kolonel yang bertuliskan, "Tanda kegirangan kami menyambut keangkatan Raja Bungku Tuan Abdul Rabi." Nama-nama para pedagang Tionghoa yang menghadiahkan cermin tersebut adalah Tan A. Tan Jin, Tan Jian A. Pang, Tan A. Tio, Wong Ho Ki, Tan Jian A. Kowi, Tan Jian A. Tanjong, Fo A. Po Song, Fo A. Liu Tanjong, Jing Heng Jut, Ho Shipo, Tuan Kiam Seng, Tiong Eng Kiat, Ji Lain Pan, Tio Tio Liu, Ho Jang Kiam, Chan Man Pan, Hao Ke Sowi, Tan Jiang E Tai, dan Ma Song Mo. Pada 24 Januari tahun 1942, Kendari jatuh ke tangan bala tentara Jepang yang selanjutnya bergerak menguasai daerah-daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Raja Bungku saat itu, Abdul Rabi beserta tokoh-tokoh bangsawan bernama Abdul Razak dan Ahmad Hadi sepakat bersama-sama mengadakan perlawanan politik terhadap Jepang. Perlawanan ini menjadi bagian gerakan Merah Putih yang dipimpin oleh Haji Abdul Rahim. Meskipun pernah diangkat sebagai kepala distrik sementara oleh Jepang, Haji Abdul Rahim tetap bersikap anti-Jepang. Gerakan bawah tanah yang bertujuan menentang penjajah ini tetap eksis hingga berakhirnya pendudukan Jepang. Banyak tokoh-tokohnya yang tertangkap dan dijatuhi hukuman pancung oleh Jepang, seperti Haji Abdul Rahim sendiri, Encik Abu Burairah, Abdullah Macan, Baba Weli, Tio Tiampo, seorang Tionghoa, Haji Hasan, Ali B, Ali Daris, Haji Lakanani, Midi, Raju, Kanjara, Palon Jo, dan Maku. Sistem pemerintahan. Tatanan pemerintahan awal Kerajaan Bungku tidak diketahui secara pasti. Baru ketika Ternate menguasainya, organisasi pemerintahan mulai ditata dengan mengacu pada struktur pemerintahan Ternate.
Penguasa di sana tidak berkuasa absolut dan dipilih oleh suatu dewan bernama Soa Sio Sangaji yang beranggotakan utusan-utusan dari Wosu, Lonona, Marsaoleh, Tofuti, Mendui, dan Gi Malaha Bajo. Raja selaku pemimpin tertinggi di Bungku disebut Pua. Ia dibantu oleh seorang Perdana Menteri yang disebut Jogugu. Perdana Menteri bertugas pula mewakili Raja dalam berbagai kepentingan. Raja masih memiliki Dewan Menteri yang dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tugasnya, yakni Dewan Menteri yang menangani masalah pemerintahan dan Dewan Menteri Urusan Keagamaan. Menteri-menteri yang mengurus masalah pemerintahan juga disebut Bobatu Juniah, Pemerintah Duniawi, dan terdiri dari Perdana Menteri, Jogugu, sendiri, Kapital Lau, Menteri Pertahanan dan Pelabuhan, Hukum Sangaji, mengurusi daerah taklukan di utara, Hukum Sao Sio, Menteri Dalam Negeri dan Penasihat Raja, Kapitan Kota, Penasihat Raja, dan Sargenti, bertugas sebagai penghubung dengan wilayah Tokala. Sementara itu, Dewan Menteri yang bertugas menangani urusan keagamaan dinamakan Bobatu Akhirati dan terdiri dari Kalih atau Kadi, menjalankan urusan dan pengadilan keagamaan di seantero wilayah kerajaan, Kadi dan Imamu atau Imam. Kerajaan BUOL, cikal bakal Kerajaan BUOL. Wilayah Kerajaan BUOL kini terletak di Kabupaten BUOL, Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut penuturan cerita rakyat, pada zaman dahulu di Gunung Pogugol terdapat sebuah batu hitam besar yang pecah menjadi dua. Dari pecahan yang satu muncul seorang pria bernama Tamatau, sedangkan dari pecahan yang lain keluar seorang wanita bernama Kinomilato. Keduanya menikah dan mempunyai seorang putra bernama Dono Langit. Suatu kali, Tamatau menemukan seorang anak perempuan yang berasal dari perut seekor jentik besar di danau. Mereka menamainya Kotigini dan menikahkannya dengan Dono Langit. Setelah beranak pinak, keturunan mereka menjadi suku Ombokilan. Tidak jauh dari tempat tinggal suku Ombokilan, tumbuh bambu dan buluh kuning. Suatu kali terjadilah hujan badai yang disertai kilat yang sambung menyambung sehingga seluruh alam menjadi gelap. Setelah badai reda, dari bambu kuning menjelma seorang pria bernama Lilimbuto dan dari buluh kuning keluar seorang wanita bernama Lilimbuta. Keduanya menikah dan keturunan mereka disebut suku Manurung. Dengan demikian, di Gunung Pogugol hiduplah dua suku, yakni suku Ombokilan dan Manurung, yang pada mulanya hidup rukun dan damai. Namun, setelah warga mereka bertambah banyak, timbul perselisihan di antara keduanya. Untuk menghindari perselisihan lebih lanjut, suku Ombokilan berpindah menuruni gunung. Dono Langit membagi sukunya menjadi empat yang masing-masing dikepalai oleh Ta'amodika atau Raja Muda. Selanjutnya, para Ta'amodika tadi dipimpin oleh Ti'i kalangan atau raja, yang tak lain dan tak bukan adalah Dono Langit sendiri. Setelah Dono Langit wafat, keempat raja muda tadi mendirikan perkampungan atau kerajaannya masing-masing, yakni Kerajaan Biao, Tongon, Talaki dan Bunobogu. Berdasarkan kesepakatan ketiga kerajaan lainnya, Raja Biao menjadi pemuka di antara mereka dengan gelar Raja BUOL. Dengan demikian, Madika Biao otomatis menjadi Raja BUOL. Kurang lebih pada abad ke-13, Kerajaan Sigi menyerang BUOL dan mengalahkan serta menawan rajanya.
rakyatnya yang berada di kawasan Guamonial lalu pergi ke Gunung Pogugol dan melakukan upacara penyembahan pada sebatang pohon bindonu. Setelah upacara berlangsung, tiba-tiba alam menjadi gelap dan turunlah hujan badai dengan diiringi kilat dan guntur yang saling sambar menyambar. Ketika badai mereda, kayu bindonu telah terbelah menjadi dua dan masing-masing bagian menjelmakan seorang pria bernama Mogamu dan seorang wanita bernama Sakilato. Keduanya menikah dan Mogamu diangkat sebagai raja. Di bawah pemerintahan Mogamu, kerajaannya menjadi makmur dan damai hingga tersohor sampai ketiga kerajaan lainnya, yakni Tongon, Talaki dan Bunobogu. Penguasa ketiga negeri itu lalu menghadap Mogamu dan mereka sepakat menyatukan kembali kerajaannya. Mogamu memperoleh tiga orang anak, yakni Angganti Bone, anak wanita yang lahir dengan membawa telur dalam genggamannya, Anoglipu, seorang anak laki-laki yang lahir dengan membawa samada, mahkota raja, dan Dai Bole, yang lahir dengan membawa sudang, semacam keris. Ketika Mogamu wafat, yang menggantikannya adalah Anoglipu. Angganti Bone menjadi madika wanita di Biaw. Selanjutnya, ditetapkan lagi tiga jabatan penting lainnya, Jogugu, Kapitan Laut, dan Hukum, dalam kerajaan Buol, yakni keturunan Batara Langit, Raja Tongon, menjadi Jogugu. Keturunan Raja Wali, Raja Bunobogu, menjadi Kapitan Laut, dan keturunan Batambungo, Raja Talaki, menjadi Hukum. Selanjutnya, empat jabatan penting di atas, Madika Biao, Jogugu, Kapitan Laut, dan Hukum, membentuk Dewan Adat yang disebut Bokidu. Masing-masing anggota Dewan Adat itu mempunyai hak yang sama. Bersamaan dengan terbentuknya Dewan itu muncul pula empat balak atau negeri yang dipimpin oleh para anggota lembaga adat di atas. Setiap anggota Bokidu berkuasa di balaknya masing-masing. Ditetapkan pula peraturan bahawa masing-masing jabatan boleh dipangku oleh anggota Bokidu secara bergantian. Mereka juga boleh secara bergantian memimpin balak lainnya bila dirasa perlu. Demikianlah asal-muasal terbentuknya Bokidu atau Dewan Adat di Buol. Raja Anoglipu memindahkan pusat pemerintahannya ke Lamolan. Sebelumnya, saudara-saudara Anoglipu, yakni Angganti Bone dan Dai Bole, telah meninggalkan Buol dan tinggal di Goa. Ketika Anoglipu mangkat, anak-anaknya yang bernama Bambalotu, Todaya, Tuti Bulan, dan Dei Makio belum dewasa, tetapi ia masih mempunyai seorang anak angkat bernama Nubu. Konon, anak angkatnya tersebut berasal dari jelmaan bambu kuning yang didapat Anoglipu saat berburu di hutan. Dengan kesepakatan para anggota Bokidu, Nubu diangkat sebagai Raja Buol yang baru. Menurut sumber lainnya, Raja Nubu pertama memiliki tiga orang anak, yakni Anggatibon, seorang putri, Anogulipu, kemungkinan adalah Anoglipu dan Dai Bole. Bokidu kemudian memilih Anogulipu sebagai pengganti ayahnya. Meskipun demikian, kedua orang saudaranya kurang cocok dengan Anoglipu dan meninggalkan kampung halaman mereka menuju ke Toli-Toli. Pada perkembangan selanjutnya, Dai Bole menikah dengan seorang putri Toli-Toli bernama Mandalulingo. Perkahwinan ini melahirkan seorang putra bernama Pombanglipu. Hal ini menandakan adanya ikatan kekerabatan antara kerajaan Buol dan Toli-Toli. Perkembangan kerajaan Buol.
Setelah wafatnya Raja Anoglipu pada kurang lebih abad ke-15, BUOL terpecah kembali menjadi empat kerajaan. Saat itu rajanya masing-masing adalah Daiparundu dari Tongon, Pulili Duta dari Talaki, Umayyah dari Bunobogu, dan Nubu dari Biao. Atas kesepakatan Bokidu, Jogugu Batara Langit menjadi wakil raja dan memerintah keempat negeri yang membentuk Federasi BUOL tersebut. Ketika Batara Langit meninggal pada tahun 1540, ia digantikan oleh putranya yang bernama Ito Muhammad Tahir, tahun 1540 hingga tahun 1595. Empat kerajaan di atas bersatu kembali yang dikukuhkan dengan musyawarah Bokidu. Semasa pemerintahan Raja Ito sudah ada hubungan dengan Ternate kerana ia pernah menerima tongkat kerajaan dengan nama Sultan Ternate di bahagian pangkalnya. Bokidu kembali merundingkan apakah pengganti Ito kelak dari keturunan Anoglipu atau Daiboleh. Oleh kerana Anoglipu sudah menjadi raja, sedangkan saudaranya yang bernama Daiboleh belum, maka diputuskan bahawa raja berikutnya akan berasal dari keturunan Daiboleh. Terdengar khabar bahawa Daiboleh mempunyai seorang putra bernama Pombang Lipu yang kini berada di Nalu, Toli-Toli. Mereka lalu sepakat memanggil pulang Pombang Lipu. Sambil menunggu pergantian raja, Pombang Lipu mengadakan perjalanan untuk menjalin persahabatan dengan penguasa-penguasa lainnya. Menurut buku sejarah daerah Sulawesi Tengah halaman 61, ia berjumpa dengan wakil bangsa Portugis yang bernama Petersburg. Nama ini tampaknya bukan nama Portugis melainkan nama Belanda. Jadi, kemungkinan yang benar adalah wakil Belanda dan bukannya Portugis. Pombang Lipu menyerahkan emas sebesar anak kambing kepada wakil Belanda tersebut sehingga ia diangkat sebagai Raja BUOL dengan gelar Pombang Lipu Yakut Kuntu Amas Paduka Raja Besar kurang lebih pada tahun 1590. Dalam pelayarannya, ia juga singgah di Gorontalo dan menikah dengan Jamalia, putri Raja Gorontalo. Ketika isterinya dalam keadaan hamil, ia membawanya kembali ke BUOL. Isterinya kemudian melahirkan di Tudong. Pombang Lipu menamai anaknya Tudong, yang selanjutnya diganti lagi namanya dengan Dokliwan. Ia kelak kembali ke Gorontalo dan menikah dengan putri Raja Gorontalo. Ketika itu telah berusia lanjut, takhta kerajaan diserahkan pada Pombang Lipu pada tahun 1595 hingga tahun 1633. Pada masa pemerintahannya terjalin hubungan persahabatan dengan bangsa barat. Berdasarkan sumber lainnya, Bokidu memutuskan mengangkat Daiboleh sebagai pengganti Anogu Lipu. Meskipun demikian, hingga meninggalnya Anogu Lipu belum diketahui keberadaan Daiboleh. Oleh kerana itu, Bokidu memutuskan agar Batara Langit yang sebelumnya menjadi Jogugu semasa pemerintahan Anogu Lipu diangkat sebagai penguasa BUOL sambil menantikan ditemukannya Daiboleh. Batara Langit bergelar Madika Moputi atau Sultan Ito. Diperkirakan ia merupakan Raja BUOL pertama yang beragama Islam kerana ia bergelar pula Muhammad Tahir Waziruladhim Abdul Rahman, meninggal pada tahun 1594. Belakangan, terdengar khabar bahawa Daiboleh sudah meninggal, tetapi ia memiliki putra bernama Pombang Lipu. Atas keputusan Bokidu,
Pombang Lipu diundang ke BUOL dan diangkat sebagai raja mereka. Ia membangun istananya di Mulat. Pada tahun 1625, ia bersama Raja Kaidipang berhasil mengalahkan Raja Bulang Mongondo. Pada zaman Raja Pondu, tahun 1745 hingga tahun 1770, terjadi perselisihan dengan Belanda yang memang ingin mencari gara-gara demi menguasai BUOL. Dengan sengaja Belanda memesan babi dari Raja Pondu padahal ia beragama Islam. Tindakan yang dimaksudkan sebagai provokasi ini membangkitkan amarah Pondu. Dengan demikian, pecahlah perlawanan terhadap Belanda. Namun, BUOL berhasil dikalahkan dan rajanya ditawan dan dibawa ke Manado. Dengan kejam, Belanda membunuh Pondu dengan mengikatkan tubuhnya pada dua ekor kuda yang berlari berlawanan sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Semasa pemerintahan Raja Punu Buulan, tahun 1770 hingga tahun 1778, datanglah suku Mongondo yang dipimpin oleh Raja Mokodampit untuk mempererat persahabatan antara kedua kerajaan. Punu Buulan digantikan oleh Boya Mangilalo dengan gelar Ta'am Marahum tahun 1778 hingga tahun 1786. Raja Boya Mangilalo memindahkan pusat pemerintahannya ke Potangoan. Ia digantikan kembali secara berturut-turut oleh Kaloi tahun 1786 hingga tahun 1785 dan Undaeng memerintah pada tahun 1795 hingga tahun 1802. Sumber lain menyebutkan bahawa Raja Undaeng, kemungkinan adalah Undaeng, menikah dengan Puteri Manimolango dari Toli-Toli sehingga kembali memperkuat kekerabatan antara BUOL dan Toli-Toli. Ia mendirikan istananya di Potangoan. Ada kisah menarik mengenai Raja Timumun, tahun 1802 hingga tahun 1804, pengganti Endaeng. Saat itu, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar dalam administrasi dan hubungan dengan kerajaan lain serta Belanda. Tetapi kerana banyaknya raja yang belum fasih berbahasa Melayu, mereka memakai jasa seorang juru bahasa atau penerjemah. Akibatnya, tidak jarang mereka ditipu atau dibodohi juru bahasanya. Sebagai contoh adalah peristiwa yang menimpa Raja Timumun ini. Timumun pernah menjabat sebagai Perdana Menteri semasa pemerintahan Raja Endaeng. Atas kesepakatan Bokidu, Jogugu Timumun diangkat sebagai pengganti Raja Endaeng. Oleh kerana itu, ia perlu berlayar ke Manado untuk menerima pengesahan Belanda atas pengangkatan dirinya sebagai raja. Di atas kapal, para pejabat menyatakan bahawa raja akan dibawa ke Manado untuk menerima pengesahan, tetapi penerjemahnya, yang entah kerana tidak faham atau sengaja, mengatakan bahawa raja akan dibawa ke Manado untuk dihukum. Kerana ketakutan, Timumun melompat ke laut dan meninggal karenanya. Kerana itu, Bokidu lalu memilih Datu Mimo, tahun 1804 hingga tahun 1813, sebagai raja baru. Setelah menerima pengesahan dari Belanda, ia resmi menjadi raja dan memerintah dari Lamolan. Meskipun demikian, sumber lain menyebutkan bahawa Raja Undaeng meninggal pada tahun 1802 di Manado. Setelah ia mangkat, pemerintahan BUOL dikendalikan oleh permaisurinya,
yakni Puteri Manimolango dari Toli-Toli hingga Datu Mimo diangkat sebagai Raja Bur pada tahun 1804 hingga tahun 1810. Datu Mimo digantikan oleh Mokoapat pada tahun 1813 hingga tahun 1818, yang sebenarnya bukan keturunan raja, tetapi kerana saudaranya pernah berjasa memukul mundur serangan Raja Bualemo yang hendak menguasai Buol, Bokidu memutuskan mengangkat Mokoapat sebagai penguasa Buol yang baru. Setelah Mokoapat meninggal, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Nubu ketiga, memerintah pada tahun 1818 hingga tahun 1820. Ia pernah memberikan izin bagi bangsa Portugis mendirikan loji di muara Sungai Buol. Nubu digantikan oleh Takulo pada tahun 1820. Saat raja ini mulai memerintah, Belanda menyerang loji, kantor atau benteng Portugis yang berada di Buol dan mengalahkan serta menghalau orang-orang Portugis yang berada di sana. Belanda lebih menyukai saudara Takulo yang bernama Datu Tinggi dan mengangkatnya sebagai raja. Namun, ia meninggal tak lama kemudian. Sebagai penggantinya, diangkatlah Datu Mula pada tahun 1820 hingga tahun 1830, Putra Nubu, yang memerintah dari Biabat. Pada tahun 1830, setelah 10 tahun memerintah, Belanda mengasingkan Datu Mula ke Jawa tanpa alasan yang jelas, ikut pula putranya yang bernama Lahadun. Meskipun telah diasingkan ke Jawa, rakyat masih menganggapnya sebagai raja mereka dan wakilnya memerintah Buol antara tahun 1830 hingga tahun 1834. Pada tahun 1838, pecah peperangan dengan Gorontalo memperebutkan wilayah Sumalata. Raja Buol berikutnya adalah Elamo yang bergelar Elam Sirajuddin pada tahun 1834 hingga tahun 1857. Ketika Raja Elamo mangkat, Lahadun dipanggil kembali ke Buol dari Bandung pada 1858. Sebelum kedatangan Lahadun, pemerintahan Buol diwakili oleh Modeo pada tahun 1857 hingga tahun 1858. Lahadun menjadi raja dengan gelar Muhammad Nur Aladin pada tahun 1858 hingga tahun 1861. Dan menandatangani kontrak politik pada 15 Agustus tahun 1858 yang disahkan pada 8 Januari tahun 1859. Belanda menghadiahkan payung kebesaran berwarna kuning kepadanya. Dengan penandatanganan kontrak politik ini, kekuasaan Belanda makin kokoh di Buol. Ketika Lahadun mangkat, ia digantikan oleh Trukku yang menandatangani kontrak politik pada 31 Agustus tahun 1864. Raja Trukku juga dikenal sebagai Turunku atau Ta'amaraji, juga disebut Turumbu, memerintah pada tahun 1861 hingga tahun 1890. Kondisi masa ini boleh dibilang kacau dan di katanan, iaitu antara Buol dan Paleleh, muncul raja tandingan. Dengan dukungan pemerintah kolonial Belanda, raja tandingan ini dapat disingkirkan dan Paleleh di bumi hanguskan. Ia digantikan oleh putranya, Patra, Haji Patra Turunuku,
memerintah pada tahun 1890 hingga tahun 1899 yang membangun istana di Roji pada tahun 1896. Bersamaan dengan pemerintahannya, di kerajaan tersebut untuk pertama kalinya ditempatkan seorang kontrolir bernama Dr. H. Siebel yang berdiam di Buol. Namun, kerana rumahnya kerap dilempari batu, ia pindah ke tempat lain. Pada tahun 1899, Patra menyampaikan izin menunaikan ibadah haji ke Mekah dan berhenti sebagai Raja Buol. Para penggantinya hingga era kemerdekaan adalah Datu Alam pada tahun 1899 hingga tahun 1914, Haji Ahmad pada tahun 1914 hingga tahun 1947, dan Muhammad Aminullah Turungku. Ketika itu, Buol masih merupakan salah satu daerah swaraja. Pada 7 Disember tahun 1951, Dewan Pemerintahan Daerah Buol membubarkan dirinya.